pelaksanaannya sudah sangat lancar, baik, dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Kemendikbud, termasuk tukar pengawas yang mengawasi bukan guru-guru dari SMK setempat, tapi ditukar dari SMK yang lain. Kemudian juga tidak boleh sembarangan orang bisa masuk sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk menteri pun juga tidak boleh masuk. Saya kira itu sangat bagus untuk menjamin bahwa tingkat kejujuran, tingkat pengawasan terhadap pelaksanaan ujian nasional ini berjalan dengan baik.